Oke guys, bertemu lagi di channel kita Rizky Chan Emmanuel. Di kali ini kita buat video mengenai Honda Vario. Di belakang kita ada Honda Vario Grand New ya. Jadi ini pengeluaran tahun 2022 ya. Tapi ini masih baru. Lihat aja platnya masih ek-ek kawan-kawan. Jadi ini motor pinjam punya orang. Tapi yang kalau kawan nonton mengenai video kita tentang Vario model begini, tapi itu yang tipe standar atau tipe terendah, dia pakai anak kunci. Tapi yang ini udah tipe tertinggi, bisa dibilang dia menggunakan keyless entry, dan kita kupas tuntas mengenai Honda Vario ini. Oke guys, jadi kita mengenai motor dulu. Dia kalau dibedain sama tipe terendah, dia warnanya berbeda sama yang tipe terendah kawan-kawan. Ini dia udah warna apa ya, kayak begini. Itu warnanya agak keabu-abuan, tapi dia apa nama glossy. Kalau yang tipe standar kan dia warnanya glossy ya, kalau ini enggak, dia dope. Nah begitu, dia modelnya juga keren kawan-kawan, berbeda sama yang tipe terendah. Dia stikernya ini warnanya model baru. Begitu aja untuk mengenai warnanya. Oke, jadi mengenai depannya dia berbeda. Kalau tipe terendah dia ada kaca spion yang ada lampu sein, kalau ini enggak ada. Dan buat ke lampunya dia bentuknya masih sama, cuman dia beda di warnanya aja kawan-kawan. Oke, karena ini tipe tertinggi, dia pengeremannya belum ABS ya, padahal ini udah tipe tertinggi. Ban udah menggunakan ban tubeless kawan-kawan. Oke, karena ini mesinnya 150 ya, bukan yang tipe terbaru, jadi bentuknya masih sama aja. Mengenai mesinnya, torsinya masih sama, dengan ukuran senapannya juga masih sama. Buat pelaknya ini agak berbeda. Kalau tipe standar itu pelaknya bercabang kawan-kawan, seperti kayak GTR dia bercabang. Kalau ini dia bentuknya model baru lagi pelaknya. Dia pelaknya model baru sama di belakang. Tapi buat pengeremannya dia masih tromol kawan-kawan. Buat mengenai mesinnya juga masih sama, shock juga masih sama. Ini motor kelihatan kotor ya kawan-kawan. Oke, jadi buat ke belakangnya ini lampunya juga masih sama, headlampnya kita hidupin dulu. Nah, bentuknya begini, dia masih sama, enggak ada yang berbeda. Bannya juga masih sama. Oke, dari segi penampilan dia masih sama, cuman dia berbeda di warna pelaknya aja kawan-kawan. Oke, mengenai fiturnya, apakah dia bertambah? Kalau tipe tertinggi dia cuman menggunakan anak kunci ya kawan-kawan. Kalau ini dia udah pakai keyless entry dan fiturnya cukup lumayan banyak. Ini kita contohin, ini alarmnya seperti kayak PCX, tapi dia memiliki dua tombol aja, kalau PCX kan 3. Oke, jadi ini kita contohin, ini motor dalam kondisi hidup kah? Oke, jadi ini udah kita kunci. Dia kalau kita kunci kawan-kawan, nah kita goyangin, dia maka berbunyi kawan-kawan. Dia berbunyi sama kayak PCX. Dia bunyinya di sini ya alarmnya. Tuh, dia bunyinya alarmnya di sini. Kalau PCX dia di bawah jok. Oke, jadi kalau buat mau matikan alarm cukup pencet ini aja, maka dia mati, nggak hidup lagi. Oke, jadi begitu simpulan. Untuk bawahnya ini lagi, ini ada tombol buat kunci di bagian ini. Jadi kalau kita kunci itu nggak bisa ditekan ketika tombol ini warna merah. Kalau warna hijau maka dia bisa hidup lagi. Seperti gitu. Buat speedometernya kawan-kawan, dia masih sama. Ini motor udah jalan 4 bulan. Ya, udah jalan 4 bulan. Dia tripnya di berapa nih?
Totalnya udah 6.000 kawan-kawan. Tripnya di 1.000. Nah, buat jamnya analognya dia masih sama aja. Cuman di sini kalau kita dilihat ya, ini banyak sekali indikator-indikator nih, berbeda sama yang tipe baru. Buat mengenai fiturnya dia masih kurang lebih hampir sama, ada tombol building stop, starter, lampu sen kiri kanan, klakson dan lampu panjang kawan-kawan. Di sini ada pengecas HP nih, bisa ngecas HP, dan di sini ada gantungan. Nah, lagi-lagi karena ini tipe tertinggi dari Honda Vario, dia tidak menggunakan colokan kunci, dia menggunakan tombol begini. Oke, kita buka di bagian joknya. Oke, jadi joknya ini bentuknya masih sama, kapasitas tangkinya masih sama, bisa menampung 5 liter dan ininya juga masih 5 liter ya. Joknya cukup besar, bisa menampungnya. Oke. Jadi begitu aja mengenai video kita tentang Honda Vario tipe tertinggi. Perbedaannya tidak begitu signifikan, cuman di bagian pelak satu, yang kedua di bagian warna, yang ketiga di bagian spion, dan yang keempat itu di bagian fitur segi remote-nya. Nah, ini perbedaan harga cuman selisih berapa ratus ribu ya, 800 ribu gitu yang saya tahu. Nah, begitu aja. Oke, bye-bye.